Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green. Halo Sobat Green, aktivitas mandi pastilah membutuhkan handuk untuk mengeringkan tubuh kita. Tapi ingat ya, jangan memakai handuk secara bergantian. Penggunaan handuk yang bergantian berbahaya untuk kesehatan kulit kita. Mau tahu apa saja bahayanya? Yuk simak tayangan berikut ini. Handuk merupakan barang yang cukup sensitif apalagi jika dipakai dengan orang lain. Perlengkapan mandi ini bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri karena teksturnya yang berserat dan lembab. Kalau dipakai dengan orang lain, maka bakteri tadi akan bertambah banyak dan bisa menyebar hingga mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, terutama penyakit kulit. Gerah banget, Lisa. Ya udah mandi aja, Gi. Ya udah, gue minum handuk deh. Nggak mau ah, nanti gue kena penyakit. Penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur menempel pada handuk dan dapat menular. Di antaranya, panu, kudis, dan kurap. Jamur-jamur penyebab penyakit kulit tersebut dapat menular ketika si pengguna yang terinfeksi jamur tersebut memakai handuknya. Beberapa tips tambahan untuk menghindari penularan terhadap penyakit kulit. Yang pertama, cuci handuk secara teratur dan simpan di tempat yang kering. Jangan pernah menyimpan handuk di kamar mandi, karena lingkungan yang lembab dan hangat bisa menjadi sarang bakteri. Yang kedua, pastikan bahwa handuk telah kering sebelum melipatnya. Yang terakhir, jangan berbagi handuk yang sama dengan orang lain. Nah Sobat Green, sudah tahu kan beberapa jenis penyakit kulit yang akan menyerang jika kita memakai handuk bergantian dengan orang lain? Mulai sekarang, pakailah handuk untuk dirimu sendiri ya. Saya Retno Oktaviani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green!